depan, masih ngintar ke belakang kembali pada Fajar, angkat langsung di kotak penalti. Yes. Indonesia masih bisa lolos ke semifinal Piala AFF U23 tahun 2023, meskipun kalah pada laga pertama melawan Malaysia. Hal ini terlihat dari beberapa situasi tim-tim di grup lain. Format kali ini terdiri dari 3 grup. Hanya akan ada 4 tim yang lolos terdiri dari juara masing-masing grup dan satu runner terbaik. Garuda Muda masih bisa mengincar status runner-up terbaik, bahkan masih bisa jadi juara grup D. Untuk lolos ke semifinal, Timnas U23 Indonesia wajib menang atas Timor Leste atau menang tipis dengan selisih 1 gol dengan syarat berikut. Kamboja tak menang lawan Thailand karena grup A satu-satunya yang terdiri dari 4 peserta, maka hasil melawan juru kunci tidak akan dihitung. Hasil imbang Kamboja dan Myanmar akan memuluskan Indonesia ke semifinal asalkan Thailand menang melawan Kamboja. Laos dan Filipina tak menang atas Vietnam. Hasil 2-2 antara Laos dan Filipina di grup C juga menguntungkan Indonesia, karena tim terkuat di grup ini yakni Vietnam bahkan belum bertanding. Artinya, jika Vietnam mengalahkan Filipina dan Laos, maka dua tim ini hanya akan mengumpulkan 1 poin. Timnas U23 Indonesia bisa jadi juara grup D, asalkan Timor Leste mampu mengalahkan Malaysia di laga terakhir, sehingga nantinya semua tim mendapatkan 3 poin dari 2 kali bertanding. Penentuan juara grup ditentukan dari selisih gol karena head-to-head berimbang. Can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.